السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق وسوء الأعمال والأهواء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه سورة المؤمنون ayat 12 insyaallah hingga 16 ataupun hingga 17 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر puji dan juga syukur kita kepada Allah Allah Ta'ala Tuhan yang Ar-Rahman ya Maha Pemurah Ar-Rahim ya Maha mengasihani As-Sami'u ya Maha mendengar Al-Basiru ya Maha melihat Al-Alim ya Maha mengetahui Al-Hakim ya Maha bijaksana Al-Aliyyul Qadir Allah Ta'ala yang tinggi yang kuasa Al-Kabir Al-Azim ya Maha besar Masya Allah Dialah yang memimpin memelihara mengawalkan kita menjagakan kita menjadikan kita daripada kita ni tak ada apa sekarang Allah Ta'ala buat we ada Masya Allah Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru Tuhan buat tak ada apa sekarang kita dia buat we ada dan dia jaga dia pelihara dia beri segala-gala Nah, buat pula sempurna manusia ni buat sempurna beri kelengkapan kepada kita manusia ni sempurna ada anggota yang sempurna cukup nah jangan mata molek telinga molek hidung molek mulut molek lidah gigi subhanallah Nah, maksum, sumsuan molek manusia. Cuma we pula akal, akal
buih setik panya pula nak bawa body ni. Tu hewat body kita manusia ni, kalau tak sekali dengan akal, nah tak sekali dengan akal, setik panya hak pasal nak bawa body ni, tak lagi body ni. Body nak jangok lagu mana pun tak ada akal untuk nak bawa dia, tak ada. Maka akal tu dah nak we jadi molek akal tu, ia kena we subuh di sudut makan yang akal tu, makan yang akal we subuh bawa ya, bawa erat gi akal tu. Tak subuh kalau lah tak ada makan ni molek akal dia, maka makan ni hak paling molek sekali lah makan ni akal ni, ilmu yang manfaat, ilmu qira'ah tu hak molek sekali bagi akal kita. Nah, ilmu Quran, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dok mengaji, dok belajar tu nak bawa akal kita tu. Jangan dok peseng apa nama, harap sangat kepada akal yang tak ada dikontrol oleh ilmu Quran. Nah, akal yang kena dikontrol, dibawa oleh ilmu Quran, dibawa oleh ilmu sunnah Nabi, dibawa oleh ajaran yang baik, yang bawa akal tu molek. Tiga kedok. Jadi berasa kata perasa ke akal tu. Nah, perasa, jadi perasa ke akal hak pesen tak ada dikontrol oleh ilmu yang percaya. Perasa ke body, bahasa jangok body dia tu, perasa tak adil lagu tu. Tak adil. Maka ayat yang kita baca pada pagi hari ini yang barakah ni, kita harap Allah Ta'ala menerima setiap huruf yang kita baca. Allah Ta'ala wi kita pehe agama dia, pehe hidup Tuhan dia tua bagi hidup. Allah Ta'ala tu tua jauh kong ciwit. Ya Allah, nak wi manusia ni pergeti ni pun payah. Wi kena kata kita ni ada ciwit ni, ada nyawa, boleh dok nyawa sengah nyawa apa tu baik ni, ada tuwe tu Allah jauh kong ciwit. Allah yawi ciwit kepada kita, ayawi cara hidup pula, witi ciwit ni doa semua, witi ciwit cara kita hidup tu yawi padoman. Nah, padoman cara hidup, witi ciwit nak wi berjaya, nak wi selamat. Ada baca qad aflahal mu'minu tu, wi ciwit nak wi selamat, nak bawa bahtera perahu kita ni nak gimol. Karena ombak banyak. Ombak gelombang. Ayah kena pakai benarlah wi ciwit hok pesen gagah kuat daripada al-alimul hakim, daripada Tuhan hok tahu ni, daripada Tuhan hak bijak ni. Nak yakin situlah kita ni, yakin kata Tuhan tahu, Tuhan bijak tu. Hak tulah nak kontrol hidup kita. Jangan hidup yakin bijak kita, ilmu kita ni. Hak ni tak leh, tak leh. Nah, kena yakin dengan ilmu Allah, dengan bijak Allah. Dia bagi witi-ciwit hak nak menyelamatkan hidup kita dunia sampai ke akhirat. Hidup hak selamat akhiratnya, selamat pada neraka. Ya Allah. Boya. Balah mana kita dak baca mari tu, orang semaya kosong, orang jauh daripada benda lara. Orang keluar zakat, orang jaga farak. Nah, jaga kemaluan, orang jaga amanah, orang jaga semaya, orang boleh masuk syurga buaya. Tarik kelik pula kepada kejadian manusia, kita manusia ni Tuhan nak kenal hidup manusia ni, takut tak kenal diri pula, terlupa ke diri pula. Tuhan wayak mu manusia ni, mari mana manusia ni. Tu dia ayat kita baca hari ni, wayak usul asal manusia, usul asal kejadian manusia. Dan we buat tenakan Tuhan wayak manusia lah. Siapa dia boleh baca ni? Tak ada. Nabi Muhammad tak ada ngaji mana. Tapi Tuhan wayak dia ni boleh wayak. We buat tenakan manusia ni hebat Nabi Muhammad. Tahu belum daripada
nak wijasak mari duk seperong dalam rahim ibu. Balah mana? Nak wijasak mari duk seperong tengok, suluh tengok. Oh, balah ni jadi. Apa hari lagu ni. Tadi Nabi Muhammad tak ada tengok dengan kelong sekali. Nabi Muhammad Allah Ta'ala wayak. Wahyu Allah Ta'ala wayak. Ni manusia ni. Daripada air mani, jadi darah beku, jadi daging, jadi tulai. Tuhai, apa nama ni? Lipukkan tulai tu dengan daging. Comel, Masya Allah. Haa, tu dia. Haa, cuba kita tengok. Renung tadabur. Renung tadabur, siwit kita ni. Hidup kita, kejadian kita, nah, rupa cata kita ni, body kita ni, walah mana. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana. Demi sesungguhnya kami, Tuhan kata kami. Kami Tuhan khalaqna, kami yang buatnya. Allah Ta'ala wayak. Allah Ta'ala jinjan kata. Dia buatnya. Kami jadikan. Al-insana manusia. Al-insan ni manusia ni. Kita manusia. Walaqad khalaqnal insan. Masya Allah. Kalau gitu sini kita klik pada. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Siapa dia? Tuhan yang menjadi. Siapa dia? Allah. Eh manusia. Kenalah kata. Yang Al-Khaliq yang menjadikan kamu tu Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan jadi dengan kamacak jadi pok. Dak, tuai ya ada Allah. Karena tu ayat walaqad khalaqna. Sungguhnya kami menjadikan al-insana manusia ni. Ini bahasa molek belaka, mata molek, telinga molek, lidah hidung molek, kaki tangan molek. Siapa dia buat tu? Allah. Walaqad khalaqnal insana. Usul manusia ni hak ni Adam ni min sulalatin min tin. Allah Taala pilih tanah molek buat Nabi Adam. Pilih daripada hak molek kan buat Nabi Adam. Daripada tateh hak tanah. Sulalatin min tin. Sulalatin min tin. Itu manusia asal. Manusia pertama. Adam dah. Itu Adam. Allah. Jadi Allah Taala waya daripada hak dia buat manusia ni ada dana cucu tu ada kena pada puak kita semua ni untuk nak win apa zahir, nampak lahir tentang kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, bijak Allah. Nak wei zahir kenyataan, bukti-bukti, laktan. Nak wei nampak cacin, cacin kata Allah Ta'ala pusung mi kuam samad, pusung rob ru, nah, pusung ciew chan. Oh, atuh Tuhan. Subhanallah, nah, kudrak dia, ilmu dia, hikmat dia. Jadi waktu tu apabila kita tahu semua tiga, mewajibkan kita ni beribadat hanya kepada dia so, taat patuh kepada dia sore ya, kasih cinta mengagungkan dia dengan sebaik-baiknya. Langcak tirau dai rucak tu eng lepas ada kenal diri kenal Tuhan yang maha besar, yang maha gagah, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Nak pergi mana lagi kita makhluk manusia yang haluh ni. Nah, kita ni haluh manusia ni. Nak banding dengan makhluk langit bumi ni. Haluh. Nak pergi mana lagi? Hak tu henaknya nak pergi kita ni. Fokus ibadat kita ni kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Hak tu pau duduk situ. Erat kita ni. We bertahik ke dia. Beribadat ke dia. Taat ke dia. Kasih cinta ke dia. Membesarkan dia. Mengagungkan dia. Tak boleh sekarang pun nak bahasa sorang, bahasa gerebe, bahasa gantung, bahasa buat tak boleh kita. Kena kita ni, kena bahasa haluh, bahasa hina, dapat Allah yang maha besar. Tuhan nak situ, Tuhan nak situ. Nak ditawadak tu, tawadak ni, oh susah tawadak. Tawadak dengan Allah.
tawaduk dengan Allah. Ya Allah, walaqad khalaqnal insana, itu Adam. Nah, Adam sini maksudnya Adam min sulalatin min tin. Nah, daripada tanah. Khulasah tin ni bang. Subhanallah. Hak pilih sekali, hak terpilih. Hak paling molek sekali. Itulah wallahu taala alam. Nah, wallahu taala alam. Allah. Ah. Bos tiup masuk ruh masuk dalam ada jadi manusia molek dia. Walillahil hamd wal minnah. Pada tu tu hewayat anak cucu tu ada pula balah mana. Summa ja'alnahu, kama dia kami jadikannya nutfatan fi qararin makin. Allah, kama dia kami jadi manusia ni iaitu anak tu ada lah. Anak tu ada. Walad Adam. Jadi besa mana cara buat tenakan manusia lepas datunya peseng nutfah. Ai mani nutfah ni nam asuci. Hak tu baik daripada sulbi Adam. Tu baik pada sulbi Adam, ya tu baik kok ni. Wah, tu le belakang puah tu baik tu. Nah. Ah sulbi ada. Ah asuci. Nutfah ni maksudnya asuci dah. Tuhan nak jaga nak wi molek wi selamat ni gilta fi qararin makin. Qararin makin ni makna rahim. Ulama makna kata rahim Hawa rahim. Letak pada rahim hak kukuh. Qararin makin ni makna ha? Ar-rahim al-masun dia panggil. Tepat letak yang kukuh, rahim dok le rahim. Nak jaga wi selamat mani dah. Dok di rahim tok le rahim hak kukuh. Terjaga, terkawal. Kata la tafsir makna rahim bagi Hawa, rahim bagi Hawa. Allah. Subhanallah. Ayat mani ni bagi hok pesen kata buka apa nama. Jadi benda hino eh. Ayat mani ni. Tapi tu hewan jadi mulia boleh manusia. Kita mani nampak pesan kata keyak-keyak gitu. Itu ai mani ni. Tapi Tuhan nak jaga manusia, gi letak tempat molek. Dalam rahim ibu, dalam rahim ibu. Fi qararin makin, fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata. Ah tu. Dok jadi ai mani berapa hari tu? Banyak hari juga tu. Dah. Dok pesan ai mani banyak berubah bertukar jadi apa pula lepas tu. Summa khalaqunan nutfata alaqatan, jadi alaqah. Alaqah ni makna qit'atu damin jamidah, apa nama ni, darah apa yang beku. Ha, tu ya berubah mari pada mani tu jadi darah beku pula dah. Nah. Ha, darah beku. Subhanallah. Allah, darah beku dah. Ha, tu kejadian manusia. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian lepas pada tu kami jadikan apa nama? 'Alaqah saning. Nah. Darah beku saning. Damin jamidah saat ni jadi mudghah. Mudghah ni panggil qit'atu lahmin, apa nama ni, daging pula, satu potong daging. Qada seumpama ataupun seperti satu orang panggil mamuh manusia pi makan. Tu qada daging. Mudghah ni kalau tengok tak serupa dengan orang panggil makan ni hok kena mamuh dah. Baru kita tengok dalam apa nama pergi song dengan gotul tengok. Tu panggil mudghah.
besar kadar tu, ulama kata besar kadar mudrah tu makan ni hak di mama ataupun daging mama. Nampak. Wallahu taala alam. Ha tu mana summa khalaqna an-nutfata 'alaqah. Nah. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Mudghatan tu mana daging qada yang dimamuh oleh apa nama orang makan. Allah taala alam. Fa khalaqna al-mudghata 'izama. Tu hewa yak jenjang dia sok mo tu. Khalaqna tu. Khalaqna al-insana ja'alnahu nutfatan khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'izama. Tu hagi duk ikat dengan dia sok mo. Khalaqna ja'alna khalaqna ja'alna. Takwi terlupalah. Takwi terlupa ke dia. Kami yang menjadikan. Khalaqna kami yang menjadikan. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Kami dia kami jadi mudghah sat ni. Daging apa nama supo kena mamah sat ni. Qada mamah orang makan ni 'izama. Nah, Allah Taala buat tulai pula. Masya-Allah. Tulai. Ah tulai mula-mula tak ada daging tulai. Selolong tulai gitu. Patuh anak gua jangak tulai tu. Fakasawnal 'idhama lahma. Kasawna. Tu hari ikat dengan dia semua. Yang fa'il, yang khaliq, yang buat tu dia semua. Ah ni. Tu bubuh. Kasawna ni sebab pakai buh baju gitu. Kami pakaikan 'idhama akan tulis sini lahma. Kalau kita kok tubuh tak ada berbaju tu, kita boh baju. Tulis hak tak ada daging tu, Tuhan kata kasawna. Kami pakaikan tulis tu dengan lahma, dengan daging. Selimut tulis tu dengan daging. Daging tulis tak ada daging nak molek ke mana? Boh daging, ada daging bawa molek ha, penggal mu. Tiga orang jadi daging tu tulis kerah. Kita baca ni ada daging ni tulis, di bawah tu tulis. Daging kita pecek sedap lembut molek. Ha, tulis kering ni ada daging belaka eh. Poho-poho pun. Fakasawna al-izama lahma. Fakasawna al-izama lahma. Ya Allah, cemek kejadian manusia. Fakasawna al-izama lahma. Allah. Oh ni kak nak jadi nak we nampak kuasa Allah Taala lagi kak kena gi suluh tengok dah. Kok gi song tengok. Suluh tengok walah mano. Tengok hok bomo dak buat tu. Tengok. Allah, bomo tahu benar ni bomo dah. Nah pada hok tu hewan yak ni yo tahu benar tengok. Wiwat tenakan dah besar dua kantor manusia. Masya-Allah. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan kejadian lain pula. Mana insanan akhar ghairu Adam. Ha? Adamil ab. Kemudian kami buat manusia lain. Hak lain pada Adam ni balah itulah. Nah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah. Kalau kita tengok dalam hadis tu, hak Nabi kata dalam hadis yang sahih, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang kamu tu dihimpun kejadiannya pada perut ibunya 40 yawman nutfatan. 40 hari. Duk dalam keadaan nutfah. Air mani. Tu cara hipung tu hai. Nah, 40 yawman nutfah.
summa yakun alaqah summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakun mudghatan misla zalik. Lepas tu jadi alaqah pula, darah ni, darah beku ni, supaya tu juga 40 hari. Lepas pada tu daging tu 40 hari pula mudghah tu. Summa yursalu ilaih, dihatta kepadanya. Lepas pada tu al-malaku, malaikat. Fayamfuhu fihi ruh, lalu malaikat mari tiup ruh masuk. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi berapa? 120 hari lah. Ha, 120 hari. Lepas pada 120 hari tu tiup ruh masuk. Sebab tu dalam lepas pada tiup ruh masuk tu, tu tak boleh dah lah. Nah, kalau hok belum setengah ulama kata hok hok belum 40 hari tu kadang-kala apa nama ni? Boleh jadi gugur ke apa. Tak ada apa lagi, tapi dah tiup ruh masuk tak boleh jadi manusia molek. Kalau tak ada sebab gapo-gapo sangat tu tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh nak buai tu biar tak boleh. Karena nyawa manusia ada satu aciah kamsa lah. Satu aciah kamsa. Karena diangkat kata bunuh anak lah. Lepas ada 120 karena tiuk-tiuk ruh masuk dah. Tiuk ruh masuk dah. Ya Allah. Allahu Rabbi. Tu. Tu hadis tu lah. Hadis tu ayat kejadian manusia dalam bentuk bentuk hadis. Oh, ni kita dah baca ni Quran. Dalam bentuk Quran yang Allah Taala wayak. Tu mana fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah. Sebaik-baik al-khaliqin Allah Taala tu. Sebaik-baik yang menjadi. Sebaik-baik yang menjadi. Tuhan, sebaik-baik yang menjadi. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah Wattin. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya kata kami jadikan manusia ni dalam bentuk yang paling molek. Tu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Tu hak molek benar kita. Hak molek benar. Molek belakang dia buat ni. Lebih molek. Terlebih molek. Terlebih jangok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu hak molek dah kan. Yang nak kita buat kerja ke dia ni molek pula dah. Semaya wi molek. Ambil air semaya wi molek. Mani wi molek. Gapo ibadat semua wi jadi molek. Karena dia buat molek. Jadi kita nak buat udah-udah tak boleh lah. Dia buat kita molek benar. Buat awal yang buat kita molek apa nama buah akar, buah gapo molek molek. Ahsanul khaliqin. Biar kita semaya semaya molek ya. Semaya wi molek, syukur wi molek ke Allah Taala. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kama dia kamu tu, innakum sungguhnya kamu tu lepas di makia itu lamayyitun, jadi orang mati belaka. Mati. Dia mau pergi perak-perak gidah tu tak ada klik mari wayak dah. Tak ada klik mari duk wayak semula dah. Akan mati gi belaka dah. Lamayyitun. 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mati. Ajal Allah Taala wahsyat berlaku ajal. Mati lamayyitun. Manusia kena ingat, kita manusia ingat. Daripada usul asal air mani yang hino, nah, bagi dok takabur apa manusia ni. Ulama duk sebut tawi kita sombong takabur. Kena ingat ata mung tu asalnya air mani hino ya. Nah. Lepas tu lan itu duk bawa najis. Lan itu bawa najis dalam perut. Bawa najis dalam perut. Nah, ada najis. Nah ni. Lepas dia mati ke? Cuma mati tak ada biasa sipai apa, ya berholak, ya gapo. Gitu ya manusia.
Jadi comel-comel ni comel sebab akal tu. Akal hak disubur dengan Quran, akal hak disubur dengan sunnah Nabi, akal hak boleh bawa body dia boleh beramal kena dengan hak Tuhan. Tu baru mulia. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia sekali di sekamunya hak paling takut ke Tuhan. Bukan hak jangok sekali, bukan hak kaya sekali. Nah, bukan hak gede best sekali, tapi hak paling mulia, hak paling takut ke Tuhan. Jangok kaya tamne tak apa belaka hak tu mari perakak. Tapi kalau mari duk perakak dalam hak tak ada jiwa hak molek tak jadi molek orang itu. Tak jadi molek. Dia kena molek dengan akhlak, molek dengan takwa. Ah tu pak susah kita kena mujahadahnya. Nak molek ni molek dengan akhlak, molek dengan takwa, molek dengan taat. Ya tak sudah dengan body saat ni tak. Karena body tu pasal ni, body air mani, body darah tak ni, body bawa najis tak ni. Lepas tu bawa mati dah dibakar itu. Nak pakar dia ni pakar dengan ruh. Hak pasal ni disubur dengan Quran ni. Disubur dengan amal soleh, disubur dengan takwa. Allahumma musta'an. Karena mati belakang ni summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Mati kamu sekadar tu ke? Sudah situ. Ah sudah situ tak apa. Tak sudah situ lah. Tuhan kata summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kamu dia kamu tu hari kiamat esok kamu akan dibangkit. Ah sudah kat tu tak apa. Jajah tak klik, sudah kat tu tak apa dah. Cuk ciwit manusia kat dah. Dah sudah. Lalu pan gitu barzah tu Tuhan nak bangkit semula pula. Hidup semula hak anu hak berat, hidup semula anu mengadap Allah. Hak lan ni daru aman tempat kita berbekal. Sini tempat kita teriam sabiang. Ni dunia daru aman. Tapi hak denu tu daru jazak. Hari untuk kita terima dah. Bukan wa amal dah, mati tak boleh wa amal dah. Terima macam, terima jazak, terima balasan. Terimakan top 10 daripada Allah. Tepat sipes sini. Tepat sipes sini. Sini teriam sabiang. Esok rap pun daripada sabiang yang sudah kita simpan. Nah, di sini, di dunia ini. Bakit mengadak Tuhan. Temu dengan raja. Temu dengan raja Tuhan Allah Taala. Nah, Tuhan yang menjadi kita, yang beri ciwit kepada kita. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya Allah, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Tu hai prakak pula, prakak hidup hok lain lagi nak we jadi hidup molek. Tuhan kata, kami jadikan fauqakum ke atas kamu tu gapo sab'a tara'iq, iaitu maksudnya 7 lapis langit. Nah, 7 langit setiap lapis tu panggil tariqah, dia panggil berlapis-lapis langit tu 7 lapis bertindak-tindak. Nah, tu panggil sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Allah Ta'ala kata dia tak ada ralik daripada kejadian semua makhluk dia buat tu. Jadi ayat lepas badan ini nak ayat pula ni'mat Allah ke atas manusia. Tu ayat apa? Ni'mat dia ke atas manusia. Harapannya mudah-mudahnya manusia saning ingat kepada pencipta, ingat kepada Tuhan, syukur ke Tuhan. Ha, tu ayat kata ya wak langit weh, wak langit atas puakmu tu, Tuhan wak langit, mu tengok dah langit tu, Tuhan wak langit tu 7 lapis. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, mana kami tak lalai. Ghafilin mana kami tak lalai. Nah, an khalqina, daripada kejadian kami, kami buat, kami susung, kami atur, kami buat tu, kami tak ada lalai. Nawi hidup ni jadi molek, tak ada rusak, tak ada punah gapo. Wong con ciwit manut ni jadi makhluk-makhluk dia pun jadi
turut peraturan dia berlaku, tak punah, tak rusak, Tuhan kata kami tak ada lalai. Kami tak ada lalai. Tak ada lalai dah. Khabar doa tu kejadian makhluk dia. Ha. Itulah pagi hari ini insya-Allah. Nah, kau dah tu saja insya-Allah. Jadi apakah yang kita dapat ambil atik pada hari ini? Allah Taala menyatakan bukti-bukti bagi kuasa dia, ilmu dia dan hikmat dia. Tu kita boleh ambil mula-mula sekali. Nah, Tuhan mari dok ciceng lakthan ที่ sedang ถึง ความ samat ของ พระ องค์ ความ รอบ รู้ ของ พระ องค์ นะ ความ ปริชายาน ของ พระ องค์ โดย อัล ตัวน Allah Taala menyatakan kejadian manusia hak pasang ada wiwatanakan nah ada kanton dia so 2 3 ni Tuhan wayak nak bagi kita khabar kalau Tuhan tak wayak tak tahu kita tu bomo tak apa yang kita seperang kalau kita tak jadi bomo tak ada tahu jadi geno kita Tuhan wayak nak wirti Tuhan wayak wirti Allahu Rabbi dia wayak wirti ngerti lah lah dia tak erti lagi tak boleh dia wayak dah Allah Rabbi lepas tu wayak cucup hak manusia dia panggil ma'al nak pergi mana nak bawa body nak pergi mana mati bawa body mati mati pula bangun pula dah mati subhanallah tu Allah Ta'ala wayak tentang akidah hari bakit hari balasat yang diingkar oleh manusia hari bakit tu manusia ingkar pula dah manusia banyak manusia patisit hari fun kencip ikrang ni tu manusia patisit pula dah kita tak boleh patisit lah kita orang beriman ni patisit medai kata kita ni Tuhan nak fun kencip semula kita fun tu, untuk nak pergi wayak pun daripada amalan hak kita buat pada tu saja malam ini dan mudah-mudahan Allah Ta'ala wi manfaat wi barakah wi kemudahan untuk kita laksanakan bahtera hidup kita sapa ke tebing dia nah insyaallah taala dengan selamat jaya wallahu taala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.